upaya keberatan atau eksepsi kuasa hukum PT Hutan Alam Lestari atau HAL dalam sidang perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan, menggugurkan gugatan perkara nomor 14 dengan penggugat Husin Gideon tidak membuahkan hasil. Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi tergugat. Sidang hubungan industrial antara karyawan dengan PT Hutan Alam Lestari atau HAL menjalani sidang dengan agenda putusan sela di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan yang dipimpin Romi Sinatra selaku Ketua Majelis Hakim, dalam putusan menolak eksepsi tergugat pada hari Selasa 16 Agustus 2022. Dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim, menolak eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut, T menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI Jambi berhak mengadili dan memutus perkara akuo. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, melihat ada hubungan kerja antara penggugat Husin Gideon dan tergugat, yakni sebagai pekerja yang diberi upah, sementara jabatan direktur yang dijabat Husin merupakan jabatan karir. Kuasa hukum penggugat Rizky Leonanto menyatakan rasa syukur karena Majelis Hakim sudah memutuskan perkara nomor 14 secara objektif dan telah memeriksa seluruh bukti-bukti dari awal. Dalam pertimbangan Majelis Hakim melihat jabatan direktur penggugat adalah jabatan karir. Jadi hari ini Majelis Hakim juga sudah memberikan putusan sela ya untuk perkara 14 yang memutuskan bahwa eksepsi absolut dari yang disampaikan oleh tergugat itu ditolak. Saya selaku kuasa hukum dari penggugat perkara nomor 14 bersyukur dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas putusan Majelis Hakim yang objektif dan memeriksa seluruh bukti-bukti yang sudah kami sampaikan di awal. Nah, kami tadi juga sudah melalui pemeriksaan bukti-bukti surat. Di sisi lain, Ferdian Sutanto, kuasa hukum PT Hutan Alam Lestari atau HAL, menghormati putusan sela Majelis Hakim. Menurutnya, putusan sela Majelis Hakim menyatakan melanjutkan sidang pada pokok perkara dan akan ajukan pembuktian pada pokok perkara. Oke, nomor 14, putusan sela, tadi kan putusan sela ya. Artinya memang hakim melanjutkan persidangan kepada pokok perkara. Karena kemarin kita ajukan eksepsi dan itu kita hormati putusan hakim. Selanjutnya kita akan ajukan pembuktian pada pokok perkara. Gitu. Terkait pembuktian, bukti-bukti kami juga besok untuk kami. Sidang berikutnya kami akan ajukan bukti-bukti. Iqbal, Jek TV, melaporkan.